Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka mengatakan ada sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum KPU di Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Hal ini disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Selasa 23 April. Ia menjelaskan usai acara di KPU esok hari, ia ingin segera melakukan silaturahmi dengan beberapa tokoh termasuk dari Paslon 01 dan 03. Gibran menyebut usai putusan MK terkait sengketa Pilpres, ia mengaku sudah menerima ucapan selamat dari berbagai pihak termasuk partai oposisi. Nanti setelah dari KPU juga ada beberapa pertemuan-pertemuannya, ditunggu saja. Dengan siapa, Jum? Kalau kami kan intinya pengen cepat-cepat silaturahmi dengan semua, menggandeng semua. Tapi nanti ke Jakarta lah. Pasti, makanya ditunggu saja setelah acara KPU besok. Kami sudah merencanakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh yang kemarin belum sempat ditemui. Sementara itu, saat disinggung mengenai keputusan sejumlah pihak yang ingin tetap menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, ia mengatakan jika hal tersebut merupakan keputusan masing-masing partai politik. Bapak Toto Haryono, Pak Puan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.